kesayangan kami ya. Ini dia parfum Leopard. Ini wanginya tanama, guys. Maaf bajunya nyangkut di sini, guys. Beneran ini wangi banget, teman-teman. Bentar ya, tak cari yang satu lagi. Ini juga ada ya. Kalau ini baunya itu shock. Ini lembut banget. Aku biasanya pakai waktu di siang hari karena saya nggak suka kalau siang hari itu bau-bau yang menyengat, jadi aku pakai ini. Nah, untuk pagi hari biasanya pakai ini. Untuk malamnya aku pakai yang satu lagi, teman-teman, mungkin ada di video pertama kami review parfumnya Mas Andre itu ya, teman-teman ya. Kalau yang dua ini memang aku selalu pakai di sini karena yang satunya di kos-kosan, jadi aku nggak bisa review sekarang. Nah, ini parfum ini sangat tahan lama, teman-teman ya. Jadi dalam 3 hari itu baunya nggak ini, teman-teman, nggak hilang. Ini ya baju tidur aku. Aku biasanya pagi-pagi tuh setelah pakai aku cuci bajunya, terus apa nih, baunya masih nempel ya, baunya itu masih nempel. Kamu kalau kamu mau tidur itu biasanya kamu apa namanya pakai parfum karena suka banget sih. Jadi pagi-pagi itu masih nempel sih baunya, tak coba cuci tapi baunya juga masih nempel. Ini parfumnya itu kayak nempelnya itu 3 hari tuh ya, makanya saya suka banget. Terus ini udah lama sebenarnya tak beli, teman-teman, ini dari semenjak aku bikin kaos apa namanya tuh, kaos ini kita ciri YouTube. Sabar guys, sabar. Dan ini sebenarnya teman saya tuh udah pesen baju tersebut YouTube-nya, tapi udah karena ada masalah kan dia bilang. Ini aku suka banget ya kainnya. Kainnya ini lembut banget. Adem. Sepertinya kami udah pernah review tentang parfum dan kaos. Kaosnya ini ya, teman-teman ya. Aduh, aku bisa lupa cara ngelipatnya. Aku masukin kembali. Ini pemiliknya udah pulang Indonesia karena ada masalah, tapi tak simpan dulu, mungkin nanti aku kembali lagi ke Hongkong. Ini juga masih ada wanginya, teman-teman ya. Aku lebih terkesan dengan bau yang ini, teman-teman. Mungkin karena kami suka yang lembut-lembut, jadi kalau yang ini juga wangi banget, tapi lumayan menyengat baunya yang ini. Cuman suka juga sih. Wanginya tahan lama ini ya, teman-teman ya. Ini adalah parfum kesayangan kami. Ini kita semprotkan sedikit saja, teman-teman, udah
apa ya, baunya itu udah tidak hilang gitu, masih ada. Gimana ya, kalau misalnya kita punya suami atau siapa ya, kalau kita pakai ini terus, kalau misalnya bau-bau ini masih berkesan banget gitu, tahan lama soalnya. Karena aku lebih suka yang lembut-lembut ya. Kalau ini memang aku suka, tapi karena dia sangat baunya itu, menurut saya mungkin teman-teman yang lebih suka dengan bau-bau yang lebih apa, lebih tajam gitu ya, mungkin ini cocok buat teman-teman. Tapi ini wangi banget teman-temannya, saya suka. Tapi karena baunya sangat menyengat, jadi aku nggak terlalu pakai sih. Tapi dia apa namanya, kayak apa, sudah mendekat di hati aku. Cie, jujur aku sebenarnya dulu kalau pakai parfum itu enggak kayak ini ya teman-teman, kesannya itu pingin kayak mual gitu ya. Terus biasanya aku pakai itu yang apa, kayak apa ya, yang kayak cair-cair gitu ya, bukan parfumnya. Apalagi kalau parfum-parfum yang ada apa ini, ada oksigen, apa sih namanya, yang disemprot-semprot itu loh teman-teman, yang ada di dalamnya itu gas apa oksigen, maaf ya. Itu juga kami nggak terlalu ini ya, karena parfum ini saya rasa pas banget buat saya. Jadi ini adalah parfum kesayangan, karena di mana-mana parfum yang pernah saya pakai, jangankan saya pakai ya, orang lain pakai aja aku kalau nggak ini baunya tuh aku bisa mual kayak orang gimana gitu ya. Padahal menurut mereka itu wangi banget gitu kan, suka banget. Tapi kok kenapa saya pribadi ini kok bau-bau yang seperti itu kok kayak pingin mual gitu. Makanya setiap ada yang pakai parfum itu, apalagi kalau biasanya di sini ada, pernah saya itu orang India atau saya pakai parfum, tapi saya kok rasa mual gitu. Karena mungkin karena saya, diri saya sendiri, bukan parfum itu yang bermasalah, karena saya sendiri pribadi yang gimana ya, rasa mual-mual gitu ya. Jadi kalau yang ini, parfum yang ini saya rasa cocok banget. Dan dulu pernah aku ditawarin sama Mas Andre, Mbak, parfum ini dicoba. Terus aku ngomong, Mas, aku kalau pakai parfum itu kayak mual-mual gini, dicoba aja Mbak, nanti kalau misalnya nggak cocok uang kembali. Nah Mas Andre ini ngomong uang kembali, kok berani gitu kan. Ya sudah, aku penasaran. Awalnya aku bilang gini, kalau nanti aku nggak cocok aku kasih ke temen gitu kan. Tapi ternyata dari parfum yang pertama itu yang ada di kos-kosan itu, aku merasa parfum itu pas banget buat saya gitu. Kok makin aku pakai itu makin cocok banget auranya. Akhirnya ya sudah, aku kembali lagi order ini kaos tajur itu. Mas Andre itu ngasih aku hadiah yang ini teman-teman. Ini dari Mas Andre. Terus aku juga bikin buat keluarga di rumah kaos AHCP juga. Mas Andre juga kasih parfum, baik banget ya Mas Andre. Habis itu aku terakhir buat apa nih, buat kaos aku harus jadi bos, Mas Andre juga kasih yang ini. Jadi gimana ya, Mas Andre ini kayak sudah keluarga seperti itu ya, karena dia memahami selera aku itu seperti apa. Aku bilang aku suka yang lembut, parfumnya itu yang gak terlalu menyengat baunya, jadi aku ya lebih pakai yang ini. Kalau ini aku suka sih, tapi baunya mungkin lumayan lumayan tajam menurut saya, tapi saya suka juga. Tapi saya lebih suka yang ini. Ini kita pakai sedikit saja teman-teman, tapi nggak harus banyak ya, baunya itu udah nempel berhari-hari walaupun dicuci ya.
Ini kalau yang asli ya, karena ini aku langsung dari Mas Andre pemiliknya, jadi mungkin ada yang botolnya seperti ini tapi nggak sama. Kalau ini udah saya bilang tadi, sudah saya jelaskan, baju tidur saya saja setiap pagi saya cuci, nanti baunya itu masih nempel. Ini, itulah buatnya ini parfumnya. Bahkan di bantal aku juga aku taruh, aku pakai parfum ini, baunya juga sampai beberapa hari gitu lah tunggu. Jadi kalau ada bau-bau yang menyengat, bau-bau kayak enak itu, aku langsung semprot apa namanya, semprotkan parfum ini. Apalagi kalau kita jaga orang tua ya, yang jobnya orang jaga orang tua ya. Aku kalau misalnya kakek yang dijaga itu kadang apa ya, ada kesan-kesan bau-bau kencing gitu kan. Aku ya udah di masker ini aku taruh sedikit. Di masker ini aku taruh sedikit teman-teman. Aku kayak gini semprotkan sedikit aja ya dari jauh biar nggak apa ya, biar nggak terlalu itu, kayak gitu aja. Seperti itu kalau ada bau-bau yang kurang enak gitu ya. Nah, nanti dari masker ini aku pakai, udah gak ada bau, gak ada apa-apa baunya sama sekali. Ya sudah, mungkin saya rasa ini sudah lambat, aku mau pergi jalan-jalan ke hari libur, cuci otak dulu ya guys. Setiap hari kerja jadi kayak pusing di rumah, pengen keluar. Oke, sepatu dulu. Udah gitu aja kami live-nya. Semoga yang libur di luar sana selalu dalam keadaan baik-baik saja, dan teman-teman yang di luar sana, Taiwan, Singapura, Arab Saudi dan seluruhnya pokoknya ya, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai jumpa lagi.